demo NSDM sampai saat ini dihitung nggak laku berapa? Oh, yang itu istri. Nah, berapa, Mbak? Karena satu mingguan ini sama saya ya, Bunda. Nah, itu kurang lebih ya 2 juta. 2 juta seminggu. Luar biasa, kan? Berapa ini? Luar biasa. Lagi latihan loh, Bu. 2 juta luar biasa. Nah, nek jenengan nanti latihan terus setiap hari ketemu orang presentasi ke 10 orang telung sasi sampai nanti penghasilannya pasti sudah di atas 50 juta karena penjelasan sudah ada. Efek samping dapat cuan berapa? Ya, efek samping dari praktek kemarin itu ya, dapat cuan berapa? Oke, dari Mbak Sendari, monggo kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampean setelah dapat ilmunya ceritakan praktek ini. Setelah kemarin NSDM asal sadar yang kemarin itu juga, langsung saya take action. Di mana-mana saya setiap langsung bawa alat demo, tensi juga ada, sama NSDM selalu saya bawa. Alhamdulillah, saya penting PD pun. Bismillah, solawat terus. Saya di mana-mana di bank, nah, sambil saya kasih brosur saya. Alhamdulillah kecantol 2 itu dari yang nggak kenal, tapi belum gabung ini Bunda. Semoga saja. Tapi sudah beli NSDM. Nggak apa-apa. Terus kemarin saya ke pasar Bunda kan kemarin buat stiker ya Bun. Alhamdulillah kemarin ketemu sama bos Brambang Bun. Pak Putih rumahnya nganjuk, insya Allah mau gabung, doakan saja. Oke, luar biasa. Sudah pakai produknya belum? Sudah. Sudah. Kemarin langsung turun, Bun. Saya cek asam urat dari yang 13. Selang 15 menit saya tunggu, Bun. Alhamdulillah turun langsung 7,5. Oke, luar biasa ya produk NSDM. Dengan punya produk powerful, Bapak Ibu. Nah. Baik, saya kemana saja saya bawa NSDM. Terus alhamdulillah kemarin saya mencoba untuk keluar dari daerah saya, yaitu saya datang ke RT ke RT. Alhamdulillah boleh, tapi kan karena ini masih PPKM Bun, yasinan jadinya di musola, jadi belum boleh, tapi insya Allah katanya mau diperbolehkan nanti di rumah mitra saya minimal 10 orang Bun. Ya, diundang 10 orang. Dalam ya, setelah mengikuti ya, setelah tahu ilmunya penjenengan praktek ya, itu efek samping dari praktek itu Bapak Ibu ya, dengarkan dapat cuan berapa. Kalau waktu pas master Eagle yang kemarin lolos itu Bunda, alhamdulillah 2,5 juta itu ada. 2 juta setengah. Nah, ini ya luar biasa kan Bapak Ibu. Penjenengan punya produk yang powerful, di luaran tidak ada Bapak Ibu ya, selain di NASA ya, langsung bisa dirasakan ya, asam urat begitu cek turun. Nah ini oke, terus mitra-mitranya sudah bisa jualan? Alhamdulillah bisa Bunda, kemarin waktu pas master salat langsung saya HS sendiri. Alhamdulillah saya ajarkan demo NSDM dan alhamdulillah mitranya? Mitranya semuanya bagus semua Bunda. Sudah bisa. Ya, sudah terduplikasi dengan baik. Oke, oke, berarti juga sudah praktek lapangan. Kira-kira senang enggak Mbak Sundari ya sebagai seorang upline bisa bermanfaat, bisa memberikan jalan atau solusi ya kepada mitranya. Senang enggak? Senang banget Bunda, sampai saya itu kadang bilang sama suami, "Ya Allah, Mas matur suwun." Nah, kenapa ya doane jenengan juga loh Mas, saya bisa seperti ini. Terus alhamdulillah ilmu yang saya sampaikan ke mitra saya itu terserap dan bisa action langsung tuh, suatu kebanggaan ya Allah, bisa membantu Mbak Kotija lah, Mas Joni, terus Mbak Binti juga, Mbak. Mana ada enggak di sini? Gak ada pun ya, ada. Kemarin. Oh, Mbak Binti ada, Mbak Nanis, Mbak Nanis, Mbak Binti. Ya. Ya. Sudah bisa closing? Sudah. Sudah. Berapa? Baru 2, enggak apa-apa, latihan kok ya toh. Nah, oke, luar biasa.
itu nanti diasah terus, dilakukan terus, dilakukan terus setiap hari ya, ketemu orang paling tidak jenengan harus presentasi 10 orang. Oh, ini wong pengen 100 juta ya, setiap hari melakukan itu tok eko ora iso lho. Ya bisa ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Sundari. Pintar jadi Pak. Nek wis pintar diajari biar ilmu penjenengan bermanfaat. Gitu ya. Nah, oke, tepuk tangan untuk Mbak Sundari. Silakan Mbak Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Bunda Nes sudah diberikan waktu untuk saya berbagi testimoni di sini. Di sini saya mau bercerita. Pada dasarnya dulu saya sudah pernah mengikuti Master Seller NSTM yang offline waktu di hotel kemarin ya Bun. Tapi di situ saya pola pikir saya belum terbuka. Saya masih terbayang-bayang rasa takut untuk praktek. Jadi setelah kegiatan Master Seller itu di rumah gini, sudah sebatas pengetahuan saja, saya belum praktek. Tapi alhamdulillah kemarin setelah saya ikut Master Seller online, di situ mindset saya benar-benar terbuka, ditambah dengan dikuatkan keyakinan saya oleh apa yang saya sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Muhammad Mahfud yang telah mengantarkan saya sampai di titik ini. Keyakinan saya yang awalnya hanya 50%, mau demo itu maju mundur, balik, boten siap, nggak jadi. Tapi Pak Mahfud ini, wes tembak, budal lo, iso-iso, seperti itu. Terus saya, bismillah, waktu itu saya berangkat bersama suami, ngisi di tempat teman saya. Di situ, diri dengan hujan yang sangat luar biasa, bledek, gluduk, buanter, sampai kaca mobil itu nyuwun sewu, tidak terlihat. Wes bismillah, pokoknya, iki monggo budal mangkaten. Awalnya saya mau putus asa enggak jadi budal karena terkendala hujan dan petir yang sangat luar biasa. Nah, setelah itu budal sampai di tempat ternyata oh bismillah modal nekat. Ternyata di sini yang awalnya itu kita optimis dulu teman-teman semua. Modal nekat bismillah yakin closing ra closing pikir carry. Ngoten Bunda. Saya closing enggak closing pikir carry. Nah, setelah itu saya maju bismillah saya menyampaikan materi tek sudah. Ternyata hanya dalam waktu kurang lebih 30 menit. Di situ alhamdulillah pertama saya demo itu alhamdulillah closing 7 piece Bunda. Alhamdulillah biasa. Sampai di situ saya terus tuman. Besok lagi aku mau perang mereka. Ayo nang aku jadwalan. Ayo tak pernah sampai pengen misi nanti saya antarkan, saya bilang seperti itu. Dan cerita yang sangat luar biasa di sini saya kemarin yang sudah saya ceritakan Bunda nggih, Mbak Wiwin kemarin nggih. Nah, di sini saya punya satu mitra baru itu yang sangat luar biasa, belum ada 1 bulan gabung. Tapi di situ beliau kemauannya itu sangat luar biasa karena kemarin ya ambisinya sangat luar biasa. Kemarin itu baru gabung dengan saya itu belum ada 1 minggu sudah datang ke rumah saya, minta ke saya, "Mbak, aku tolong dikenalnya kali Pak Makur, kali Bu Dewi, bahkan sempat nyuwun selamat dalam ibu jenengan Bunda." Terus saya bilang gini, karena nanya apa loh Mbak? Iya nanti sewaktu-waktu saya ajak, saya bilang gitu. Terus Mbak Wiwin, secepatnya Mbak ya. Loh, nanya apa? Makanya saya bulan depan mau berangkat ke Singapura, seperti itu. Dia sudah proses mau ke Singapura. Nah, setelah itu yaudah Mbak, di sini saya jenengan masih ada waktu 1 bulan. Itu jenengan manfaatkan untuk benar-benar memahami tentang bagaimana tentang bisnis NASA ini. Nah, kemudian alhamdulillah kemarin ada Master Seller yang minggu kemarin itu saya sisip nih Bu, tak belesep nih mitra saya adalah ada satu yang berhalangan, wes Mbak ini ada tiket daripada nganggur pun jenengan tak belesep nih ikut toh, saya bilang seperti itu. Alhamdulillah kemarin sempat sowan teng mriki. Nah, di situ sepulang dari sini terlupa biasa menggilanya. Sepulang dari sini maghrib sampai rumah itu tidak langsung pulang, mampir langsung demo. Saya di situ juga salut, terus saya merasa terpukul. Saya punya mitra yang seperti ini, bagaimana saya harus bisa mengimbanginya? Bahkan setelah acara itu sampai sekarang itu setiap hari beliau itu punya prioritas. Pokoknya sehari saya harus closing minimal 1. Terus kemarin saya kasih gambaran Mbak Wiwin ketika jenengan nyuruh saya bukannya mau ngerunyam gitu kalau bahasa Jawa itu. Bukannya saya itu mau ngerunyam ke jenengan. Tapi jenengan itu nak ke Singapura karena sudah mantan TKI di sana 7 tahun. Jenengan kalau ke Singapura lagi Mbak, berapa gaji jenengan? Saya tanya seperti itu. 7 juta Mbak. Oh iya 7 juta. Terus jenengan mayoknya 1 NSTM, jenengan berapa labanya? 100 ribu. Gitu. Itu jenengan masuk berapa rumah Mbak?
saya masuk kadang ya loro mbak, kadang ya langsung closing dua, kadang ya belas biasa mbak menunggu. Terus jenengan di sini saya buka pola pikirnya, tapi nyawa saya jenengan jangan tersinggung, saya bilang seperti itu. Iya Bu, pripun ngoten ke saya itu. Ketika jenengan satu hari dapat 100.000 itu satu rumah, berarti prioritaskan sehari minimal harus jenengan bisa closing 10 NSTM. Berarti kalau jenengan closing 10 NSTM berapa mbak keuntungan jenengan? 1 juta mbak. Dipengnya 30, 30 juta. Melongo pun mikir, wes mbak ya, penak ngono ya. Nah setelah itu dia pulang, ditanting bu suaminya, Pak saya mau jenengan milih, saya kasih 2 pilihan. Jenengan mau saya tinggal 2 tahun, saya ke Singapura, atau jenengan cukup ngeterne aku nyanti-nyanti paraku, aku tak sing demo NSTM. Bojone malah bingung pun ya. Nah setelah itu alhamdulillah tak tanya lagi, salah satu beliau lagi, mbak gimana, kapan berangkatnya? Kak Sido mbak. Nah luar biasa mbak, tenang Kak Sido. Bojoku gomongin jawaban mbak, ketoknya Kak Sido. Doakan teman-teman, doakan bunda, kak gue teman-teman ya, semoga mitra saya itu gak jadi berangkat ke Singapura. Ince, saya itu. Tapi karena di sini saya kasih garis bawah pun, mbak di sini saya bukan melarang jenengan berangkat ke luar negeri mboten, tapi nyuwun sewu nanti ketika jenengan tidak jadi itu berdasarkan keputusan jenengan bersama keluarga. Ada apa-apa jangan menyalahkan NASA. Kuncinya bagaimana ketika jenengan mboten menyesal nanti. Jenengan ketika mboten sias ke luar negeri harus benar-benar action. Wah ya kerja jam itu kan mentu ngomak mbuh nyanti marane. Kula ngoten pun. Dan alhamdulillah dulu sebelum saya praktek ilmu demo ini, saya itu sebulan mentok-mentoknya 20 piece itu pun. Itu pun bersama mitra. Tapi alhamdulillah setelah master seller online kemarin, belum ada 1 bulan, baru 2 minggu kemarin sudah habis hampir 100 pieces LMSTM. Oke. Luar biasa efek daripada master seller online. Jadi untuk teman-teman yang saat ini mungkin masih dibuka belum pendaftaran? Masih di MSO. Cih, untuk teman-teman yang belum daftar MSO gelombang kedua, monggo kesempatan emas, peluang emas manfaatkan karena sudah banyak buktinya pun. Saya merasakan sendiri dan alhamdulillah di sini teman-teman mitra-mitra saya sudah mulai kobong dengan hanya melihat mitra saya yang aksinya luar biasa tadi. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mungkin. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga dilanjut Bu Nene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nini dan Madiun juga. Di sini guru ya Bu ya. Ya, Mbak Ina ini juga guru Bapak Ibu ya. Jadi nggak full waktu ternyata juga bisa kok. Jadi kalau saya pakai di sini itu sehabis pulang sekolah pagi tetap ngaji datang madrasah karena saya juga bukan PNS, saya PNS-nya NASA, pacar NASA sejati. Jadi saya memang paruh waktu biasanya saya selalu dijadwalkan oleh mitra saya. Jadi saya selalu dikejar oleh mitra saya. Tepuk tangan untuk Mbak Marfuah. Okay. Ya, jadi mitra saya itu selalu ngejar saya. Bun, ayo Bun, kemana Bun? Kita kesini, 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 kesini. Jadwal itu sudah panjang. Sampai saya itu prakteknya sampai malam hari. Jadi teringat oleh cerita Bunda Uswa. Bunda Uswa itu waktu Crystal Egg ceritanya dulu itu saya kelelawar malam loh Bu. Kelelawar malam maksudnya? Iya, keluar malam demonya malam-malam. Tapi karena kita ya orang putri, tetap kalau kita silaturahim yang malam itu ke konsumen yang putri juga. Dan itu juga terbatas paling malam jam 9. Dan alhamdulillah untuk NSTM ini sendiri saya sudah mulai praktek itu dari awal langsung launching NSTM. Nggak tahu kenapa langsung jatuh cinta pada NSTM. Walaupun istilahnya Bapak Agus baru praktek itu lewat YouTube. Nah, jadi saya ya belajar sesuai sering muter videonya Pak Agus. Walaupun
apa itu bahasanya niku sepaham saya. Kulo ngirim ke Pak Agus, nanti kan Pak Agus belajar terus, Bu, belajar terus. Ngaten. Terus yang kedua pendidikan NSO. Dan luar biasa banget kemarin untuk NSO 1 saya beserta mitra saya bisa memberangkatkan 9 peserta. Nanti ini lebih dari itu, harus 100 mitra pasti bisa. Masih ada waktu. Untuk master salon yang kemarin, Pak Agus salon yang lalu kemarin, Bunda Norma bertanya kepada saya, berapa Bu untuk NSO kedua? Saya nggak mikir, 30 Bu. Padahal 9 ke 30 itu kan ya banyak ya. Saya kok langsung jawab 30. Alhamdulillah untuk yang gelombang 1 yang bayarnya 200 ini sudah tembus 16 peserta. Alhamdulillah. Masih ada waktu sekitar berapa minggu? Ya. 3 minggu. Ya. Untuk teman-teman yang belum daftar NSO, saya harapkan dan wajibkan juga karena ini memang penting untuk diri kita sendiri. Masa seperti ini kita nggak bisa pendidikan secara offline. Kita diwadahi oleh di net pembelajaran secara online. Itu pun juga nggak kalah dahsyatnya dengan pembelajaran secara offline. Jadi ayo teman-teman, mitra-mitra saya yang belum daftar, segera daftar. Murah banget. Ayo, Jen Fatmi, Mbak Ayu, Mbak Eli, ya, kalian belum daftar, ayo segera daftar. Oke, nah diajak daftar semuanya karena sudah tahu ilmunya. Kok nek ilmune gak bermanfaat, tak jamin tak balikne duitmu 500.000. Loh, enak ta? Ayo, benar Mas. Ayo. Ya. Kalau ilmu itu tidak bermanfaat, tak jamin tak balik ini 500.000. Yeah. Untuk MSO yang pertama kemarin, Bapak Agus menekankan kalau jenengan pengen berpenghasilan satu hari itu 1-2 juta, berarti jenengan harus berani stok minimal 1 box NSTM. Dan alhamdulillah dari ilmu Pak Agus langsung itu mitra saya Mbak Manuah langsung ngecek, jelup, langsung datang saya, Bun, saya langsung stok 10 NSTM. Gitu, oke. Stok adalah doa, ya. Ini Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah semoga bisa diduplikasi oleh mitra-mitra yang lain. Amin. Mantap malam, Bunda. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nining. Total berapa Mbak Nining? Nah, ayo. Kita dihitung, Bun. Nah, dihitung, Bu. Ditulis, ya. Kayak tadi, Bu Ina, ya. Itu di atas 100. 100 berapa, Bu? Baru 2 minggu ini sudah 70. Ya. NSTM, Bapak Ibu. 2 minggu, ya. Oke, tepuk tangan juga untuk Mbak Nining. Selanjutnya, Mbak Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Siti Bun Farida. Ya, di sini saya alhamdulillah dari mengikuti master IKIL atau master syarat NSDM yang pertama waktu di NDO ya Bunda nggih. Itu saya alhamdulillah sudah langsung terjun ke lapangan walaupun masih dateng. Nah, seperti itu tapi alhamdulillah dari setiap kali mengikuti master syarat dan mengikuti MSO kemarin itu melihat para stokis bahkan para distributor itu kok omsetnya naik. Nah di situ saya merasa ya saya juga harus seperti mereka. Nah seperti itu ya alhamdulillah setiap hari itu saya keluar rumah dan alhamdulillah juga kalau misalnya saya pagi sampai sore saya keluar rumah dan malamnya mesti suami. Mana suami? Ayo Mas, maju Mas. Ya, masih melengkapi. Ayo Mas. Pantai sadis. Nah, kadang saya membersamai mitra juga, jadi tidak total saya sendiri. Kadang mitra itu membuat jadwal seperti mitra saya sendiri, Mbak Sundari, dan mitra-mitra lainnya itu bikin jadwal. Dan di situ saya membersamai mereka. Dan kalau saya nggak ada jadwal, saya pergi sendiri dari tetangga. Kadang di luar desa juga dan datang rumah ke rumah. Kadang-kadang juga ke Yasinan, kalau kadang di Ngapunten
sharing closing. Nah di situ alhamdulillah juga dalam satu minggu itu saya sendiri sama suami itu kurang lebih ada 15-an 15 NSTM. Nah kalau bersama Nitra saya ya paling kurang lebih juga dalam 3 minggu ada 25-an itu. Dalam satu dan dua dalam 2 minggu ya. Okay. Seperti itu. Jadi ya yang lainnya itu nanti malam suami yang demo seperti itu. Kadang-kadang itu kalau pagi sebelum berangkat kerja ada orang atau apa itu langsung beliau itu langsung menawari entah itu di toko atau siapapun dipanggil dipanggil ke rumah dan sambil demo beliau. Nah seperti itu pokoknya kalau saya pergi kemanapun atau ke bank saya perkenalan seperti Bunda Nur mengajarkan harus ramah. Nah harus tersenyum dahulu lah. Di situ saya selalu melihat ibu-ibu atau apa, dan itu adalah calon target saya. Dan sebetulnya saya perkenalan dulu, alhamdulillah saya mau datang atau silaturahmi ke rumah beliau dan mereka izini. Jadi situlah saya memperkenalkan NSTM. Ya, alhamdulillah closing. Nah, selain itu juga sudah bersama Mitra juga. Oke, tepuk tangan untuk Pak Fatija. Jadi siap belajar, praktek, dan siap untuk mengajarkan ke jaringnya. Sekarang saya ingin tahu dari suami ya, karena sejak pagi sampai sore bekerja. Terus ya, demonya kemana kalau malam, Mas? Ya, monggo Mas Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Malam saya demonya itu biasanya ke rumah teman, ke rumah tangga, terus kadang jumpa orang nggak kenal pun saya sapa, lah itu saya tawarin. Ah, langsung setiap ketemu orang ya ngomong cerita presentasi tentang produk NSTM. Hasilnya gimana Mas Rifai? Hasilnya bilang ya luar biasa. Luar biasa, hampir tiap hari kayaknya closing terus ya. Alhamdulillah. Nah, dalam apa namanya, padahal belum ikut master seller ya, baru diajari Mbak Farida ya. Ya, saya ajarkan untuk melihat MSO. Karena itu masih bisa dilihat dan seperti itu. Ketika Pak Agus Anwar mengisi acara di sini pun saya bikin video. Dan di situ nanti saya pulangnya, saya suruh suami menonton. Hanya nonton videonya Pak Agus secara demo. Iso golek duit ya Mas? Ya, dan alhamdulillah dan di malam itu saya ajarkan dia juga untuk hipnoselling. Seperti kita kan punya impian diri-diri lagi, ayo kita hipnoselling berdua biar lebih mantep lagi berdua. Oke. Okay. Luar biasa teman-teman. Mas Rifai dari praktek ya, praktek penjaringan demo NSTM sampai saat ini dihitung nggak laku berapa? Oh, yang itu istri. Nah, berapa Mbak? Karena satu mingguan ini bersama saya ya Bunda. Nah itu kurang lebih ya ada 2 juta. 2 juta seminggu. Luar biasa ada berapa ini? Luar biasa. Lagi latihan loh Bu. 2 juta luar biasa. Nah, nek jenengan nanti latihan terus setiap hari ketemu orang presentasi ke 10 orang telung sasi sampai nanti penghasilannya pasti sudah di atas 50 juta karena penjelasan sudah ahli Bapak Ibu. Nah, ingin enggak? Jangan hanya ingin, berani praktek? Berani. Duh, iki. Berani praktek, berani. Orang yakin, kuncinya sukses itu yakin Bapak Ibu. Ya, ini. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman ya. Yang ada di depan, silakan duduk kembali Bapak Ibu.